Aduh. Ini guys. Barusan Mbak Pe mandiin Yuka kegigit. Nih, kuku sampai pecah, guys. Tuh. Tuh guys, kuku sampai pecah, guys. Tuh, darahnya tuh. Tuh guys. Nih, ini kalau diusap ya, yang di kuku nih, liatin tuh pecah, guys, tuh. Tuh kalian lihat tuh. Tuh guys, kukunya sampai pecah kayak begitu tuh. Tuh. Aduh, ini berdarah nih dari tadi. Aduh, parah. Jadi memang resiko pelihara musang itu kayak gini ya. Musang itu nggak sama kayak hewan lain, guys. Jadi sejinak-jinaknya musang, ketika dia lagi nggak mood ya, dia lagi stres gitu ya, itu masih berpotensi menggigit, guys. Seperti halnya juga Yuka. Mungkin yang kalian tahu Yuka, ketika kita ngevlog, ketika kita bikin konten, Yuka ini manis gitu ya, cantik, diajak jalan-jalan tuh anteng, diem aja, mau gimana pun dia kayaknya baik-baik gitu ya. Tapi emang Yuka ini dia paling nggak suka yang namanya dimandiin, guys. Meskipun udah pakai air hangat ya, ini Pak Pet sekarang mandiinnya pakai air hangat supaya dia nggak terlalu stres banget. Tapi ya kayak gitu, guys, namanya aja udah nggak suka ya. Kemudian tadi Pak Pet waktu nyabunin itu terlalu dekat dengan mulutnya. Memang Pak Pet lalai sih, lalai banget ya, karena Pak Pet udah tahu kalau Yuka ini dia rawan menggigit ketika dimandiin. Tapi tadi Pak Pet mandiinnya terlalu dekat tangan Pak Pet ke mulutnya, guys. Gitu. Mau dibilang nggak nyangka ya, Pak Pet juga udah tahu ya sebenarnya resikonya, guys. Ya memang ginilah namanya pelihara musang, guys. Karena abis ini kita bakalan ada event di Plaza Batu. Jadi buat kalian yang lagi ada waktu senggang di area Malang, Batu dan sekitarnya, kalian bisa langsung main-main ke Plaza Batu ya. Di situ nanti ada Animal Expo. Jadi macam-macam hewan ada di situ, guys. Dari reptil, kemudian kucing, anjing, musang, sugar glider dan hewan-hewan lainnya juga kayak gitu. Jadi sampai tunggu di sana ya. Dan Mbak Pet mau lanjutin mandiin Yuka dulu karena kurang dikit lagi ya, sambil nahan cenut-cenut dikit gitu, guys. Ini kalau sekarang belum terlalu berasa, cuman kalau nanti malam udah tidur ya, pagi-pagi bangun tuh rasanya pasti cenut-cenut gitu. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara ngobatin ini, kalian cek di konten Pak Pet ya, konten Pak Pet yang cara mengatasi gigitan musang atau cara mengobati gigitan musang ya, di situ udah ada, guys, caranya. Dan oh ya, acaranya di Lipo Plaza Batu itu adalah tanggal 19 dan 20 Juni 2021, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, mulai dari jam 10 pagi sampai mallnya tutup, guys. Oke, jadi sampai jumpa di sana. Bye bye. Hehehehe.